Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama Tokoh masyarakat, InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Apa judul kita malam ini? Banyak betul judul di Kepri ini sampai lupa Taba Ya tubuh Tau Taubat bukan taucu Taba ya tubuh Taubat Padanan katanya Sinonimnya yang sama dengan ini adalah Raja'a Yarji'u Rujuk Taubat tuh kalau ditanya apa arti taubat? Rujuk. Apa arti rujuk? Ada dua orang suami istri berpisah, lalu dia rujuk. Apa arti rujuk? Balik. Jadi kalau begitu taubat artinya balik. Insya Allah saya akan taubat hari Kamis. Eh, jadi kalau gitu Ustaz sekarang sedang tidak bertobat. Saya taubat nanti hari Kamis. Apa artinya? Saya balik ke Pekanbaru hari Kamis. Tapi jangan kejar ke airport. Taubat artinya rujuk. Rujuk artinya kembali. Mau kembali ke mana? Kembali ke jalan yang kembali ke asal. Kalau bahasa kampungnya back to basic. Tadi dikasih rebus jagung di belakang lancar bahasa inggris habis makan bubur jagung. mamin mauludin mohon maaf saya membelakangi bapak orang tua harus kita hormati kalau kita tak minta maaf nanti berbisul punggung mamin mauludin setiap anak yang lahir ke atas dunia ini illa yuladu alal fitrah apa arti fitrah ada yang mengatakan fitrah itu bersih suci macam whiteboard yang belum ditulis ada yang mengatakan fitrah itu macam kampas yang belum dilukis ada yang mengatakan fitrah itu macam tisu yang belum terkena noda ada yang mengatakan fitrah itu macam kain putih yang belum terkena kotoran fitrah kata Abu Hurairah apa arti fitrah? artinya fitratul is islam jadi setiap anak yang lahir ke atas dunia ini adalah islam. Makanya kalau ada anak lahir dia, meninggal dia, masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Mereka anak-anak kecil yang kekal abadi di dalam surga, membawa minuman-minuman penghuni surga, membawa makanan-makanan penghuni surga siapa itu semua anak kecil yang lahir dalam keadaan meninggal dunia belum berdosa bapak ibu tak bisa udah lewat dah maka setiap yang lahir itu dalam keadaan Islam ini Ustaz Somad ini ngawur ini orang lahir itu kalau dibilang Islam syahadatnya kapan sedangkan habis sholat Jumat ini jangan dulu pulang ke rumah kita saksikan ada yang mau bersyahadat dipimpin oleh Tuan Imam. Imam pun bertanya, Anda masuk Islam ini tidak ada paksaan dari pihak manapun? Betul Pak Imam, tak ada paksaan. Sanggup tanda tangan materi enam ribu? Sanggup. Kenapa kau masuk Islam? Calon bini ku Islam. <tik> Aku masuk Islam karena Allah. Dia pun bersyahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan. Rasulullah itu baru bersyahadat kalau anak kecil bayi lahir Islam kapan dia bersyahadat kapan dia bersyahadat bapak kapan terakhir bersyahadat tadi at-tahiyatul barakatuh salawatut <sous> thayyibatul lah assalamu alayka ayuhan nabiyyu Allahumma barakatuh salamu alayna wa alayhi wa ashhadu an la ilaha illallah bersyahadat tuh begini bukan begini <tam> Ini banyak orang sekarang bawa-bawa politik ke sholat. Saya mau meluruskan. Saya mau meluruskan ini. Jangan dipotong video nanti. Udah balik, balik. Udah balik ke ajaran. Sampai mana tadi? Saya, jangan dikacaukan kajian saya. Tolong jangan dikacau. Saya bukan orang politik, saya bukan orang partai, saya bukan orang ormas. Saya murni hanya da'i saja. Jangan seret-seret saya kemana-mana. Janji? Tak janji berhenti kita. fitratun Suci artinya Islam. Setiap anak yang lahir dalam keadaan Islam, di mana dia bersahadat, datang dokter, Spog, spesialis kandungan, dipasang nyala teleskop, dia mau nengok USG, betul tak kata ustadz, anak ini bersahadat? Dipantaunya pakai CCTV, tak ada anak itu bersahadat bersahadatnya bukan di dalam waiting room itu mas bersahadatnya bukan dalam kandungan bersahadatnya di mana sebelum ada kuku sebelum ada bulu sebelum ada kulit sebelum ada daging sebelum ada darah di mana dia bersahadat di alam roh kalau satu roh kalau dua rohani kalau tiga arwah kita berasal dari alam roh kita berasal dari alam arwah apa beda roh sama arwah roh satu arwah banyak ruhani dua makanya kalau ada ibu namanya ruhani dua rohnya <tuh> mohon maaf Bu ruhani jangan tersinggung <tuh> itu hebatnya bahasa arab Bahasa Arab bentuk plural dengan bentuk singular beda. Kalau satu roh, kalau dua rohani, kalau tiga arwah. Bahasa Indonesia enggak. Kalau satu roh, kalau banyak roh-roh. Nah, ketika roh belum berjumpa dengan jasad, roh belum ada kulit, bulu, kuku, daging, sumsum, -sum, tulang, ketika itulah roh ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Bukankah aku ini rab kamu? Bukankah aku ini sembahan kamu? Ketika itu semua roh menjawab, bala syahidna. Kami bersaksi Engkaulah rab kami. Yang ingat tolong angkat tangan. Tak ada satu pun yang ingat. la ilaha illallah. Saya pun tak ingat kita ini memanglah tak ingat kenapa kita tak ingat karena kita manusia manusia diambil dari kata nasia nasia lupa lupa saya sudah amah 16 menit tadi dimulai jam 8 sekarang 8.16 coba ulang balik yang saya sampaikan tadi lupa lupa itulah maka manusia lupa ceramah biasa jangankan bapak ibu yang dengar saya yang nyampaikan aja tak ingat <laughs> manusia lupa orang yang lupa ini diingatkan ingat mengingatkan bahasa Arabnya hadihi tazkirah makanya orang Malaysia mengatakan malam ini mari kita dengarkan tazkirah daripada ustaz yang datang daripada negeri seberang Sumatera bersama bernama Al Mukarram Ustaz Abdul Somad kata mereka saya mau ngasih tahu bahwa ini ustaz internasional <coughs> <coughs> bukan ustaz ece-ece orang yang lupa itu diingatkan ingat mengingatkan namanya tazkirah Watawasau bil hak, watawasau bisab Tawasau itu bahasa Arabnya tahu, tahu Ini kenapa bawa meja? Biar <laughs> sepeda grogi aja. Nah, maka, ada orang yang lupa. Lupa itu biasa. Jangan terlalu bangga disebut manusia, karena manusia itu makhluk yang lu lupa. Tapi, ada yang lebih parah: lupa anak, lupa bini, lupa kampung, lupa nama, lupa sekolah, lupa semuanya. Itu bukan manusia, itu amnesia. Awal asal kita adalah fitrah, dan fitrah adalah Islam. Kita selalu minta jalan Islam yang lurus. Eh, dinasiratul. Apa kata Allah? Wa an sirati. Inilah jalanku Mustaqiman. Inilah jalanku yang lurus. Jalan Allah itu lurus tak ada bengkok. Lurus dia ke atas. Tengok baik-baik. Bengkok -baik. hmm, juga. wa anna hadha sirati mustaqima. inilah jalanku yang lu lurus ihdina siratal mustaqim jalan Allah itu lurus apa makna siratal mustaqim makna siratal mustaqim tengok dalam tafsir siratal mustaqim artinya is islam jalan Allah itu lurus tapi orang yang melewatinya kadang belok ke kanan Kadang belok ke kiri Kadang uh. Belok ke kanan Korupsi Belok ke kiri Pacaran Belok ke kanan Sabu-sabu Belok ke kiri Banyak pula yang ngaku ketika engkau balik ke jalan yang benar maka disebut dengan taubat. Taubat aku kembali ke jalan yang benar alhamdulillah semua malam ini kembali ke jalan yang benar nih jalan allah yang lurus semuanya malam ini kembali ke jalan yang benar tapi begitu keluar dari masjid mulailah mereka ke tepi laut Bang. Tadi kan kita sudah di jalan yang benar. Alah belok-belok sikit apa-apa. Sikit aja, sikit aja, sikit, sikit, sikit aja. Nanti udah agak-agak jauh balik kita balik. Nanti, nanti kita balik. Iya, baliknya malaikat maut datang waktu sedang di sini. Pas belok-belok sikit, balik pas balik ke sini malaikat maut datang. Kalau malaikat maut datang pas di sini Nah, Kenapa orang itu tepuk tangan di luar? Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini, apakah jelas sudah makna taubat? Jangan nanti ditanya orang, apa arti taubat? Ah, pokoknya taubat itu itulah, dari dulu sudah taubat namanya. Jangan kau tanya-tanya, itu arti taubat. Dah, judul kita malam ini adalah antara taubat dan hijrah dah selesai mana tobat sekarang kita bahas masalah hijrah apa pula asal kata hijrah ha ja ra Yah ju -ru. hijrah ini apa namanya ini Pak Ustaz? Ini namanya kalau bahasa kampung past tense. Pas, masa lalu, pas. Kalau ini adalah yang sedang sekarang. ke Sekarang itu apa? Prison. Prison. Dan akan datang. Kalau akan datang itu future. Future. Ah. Uh. Insyaallah jamaah ini cerdas semua, ngerti, paham. Itu enaknya sama jamaah yang cerdas-cerdas nih. Yang tak paham nganggu aja ya. <tik> Kalau bahasa Arabnya ini masa lalu madi. Yang masa sekarang namanya mudare. Bahasa Arab itu bedanya. Sudah pulang rojaa, sedang pulang yarjiu mau pulang saya rejo pulang rujuk. ya pulang dulu sudah meninggalkan hajarok sedang meninggalkan ya juru akan meninggalkan saya juru dia meninggalkan maksiat hijrah. bahasa Indonesia tak ada maldi mudari contohnya pulang ada tak? Pulang, puling, pulung. Tak ada. Pulang ini tak pernah berubah. Yang dirubah tinggal tambah. Sudah pulang. Mau pulang. Sedang pulang. Iya kan? Uwes mulih. Urung mulih. Arab mulih. Ustaz jangan pakai bahasa Jawa lah contohnya Oke okay, bahasa Minang Ala pulang Alun pulang Sadang pulang Janganlah pakai bahasa Minang Pak Ustadz Allahu Akbar Allah. Nah, Jangan tepuk tangan di masjid Nanti walaupun tepuk tangan di masjid ini Ikhtilaf Tapi orang kan banyak sedang cari-cari kesalahan saya nanti dibuatnya, inilah Ustadz Subuhat yang membolehkan tepuk tangan di masjid ah, saya tak takut saya diaji orang, cuman jamaah surama ini mengamuk nanti hancur bangsa kita 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 ini ngaji untuk menjaga persatuan, bukan menghasut orang untuk kelahi, betul? Kelahi itu semua bisa mencari musuh semua bisa, mencari kawan yang susah betul? takbir takbir Sampai mana tadi? Nah, ketika engkau kembali ke jalan yang lurus, namanya taubat. Ketika kau tinggalkan korupsi, kau tinggalkan pacaran, kau tinggalkan sabu-sabu, kau tinggalkan pergaulan bebas, maka saat meninggalkan itu namanya hijrah. Jadi kalau ada kawan nanya, bang, ya, kau katanya udah hijrah, ya, tapi ada yang bilang tobat. Ya, apa beda tobat sama hijrah? Udah selesai itu kami kaji kemarin. Udah putus kaji itu udah. Tolong abang jelaskan sedikit. Nah, tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Nah, ini MP3-nya, kau dengar aja lah. <laughs> itu pula enaknya kita hidup di zaman sekarang. Zaman Imam Bukhari dulu, kepala menghafal tak ada kitab tak ada buku hadis di kepala semua sekarang kepala payah mengingat Allah Maha Adil kepala kau payah mengingat ku kasih alat apa namanya Samsung apa namanya Sony apa namanya Panasonic semuanya dari luar negeri yang orang kampung kita satu Oppo Sudah jelas judul kita malam ini Taubat dan Hijrah. Abdul Somad ceramah di mana-mana tidak boleh keluar dari tema yang sudah diberi panitia. Kalau sampai keluar ditangkap Bawaslu dan Panwaslu. Mari wujudkan pilek dan Pilpres aman damai sejahtera. Hindari penyebaran hoax, ujaran kebencian dan mani politik. Takbir. Nda sampai pesan KPU bukan payah buat pesan itu potong sebarkan like and share <tik> bangun pagi ketika bangun pagi Allahu Akbar Allahu Akbar ketika itu kita pun start start Janganlah salib Pak Ustadz, oke okay. Menulis T pun hari di hati Itu saya tengok ada jual parfum di depan Apa tulisannya? Salsa Pas di atas huruf L nya itu Kasih orang gini ha. Itu harus dihapus itu Tajam mata Ustadz Masih sehat lagi Nengok perempuan aja yang tak jelas Dan Nengok yang lain masih tajam garis tat bangun pagi ketika engkau bangun dari tidurmu mulai engkau dibelokkan oleh setan apa belokan yang pertama jangan ke masjid sholat su datang setan membawakan kipas Nina Bobo oh Nina hantu maka saat itu pun kau lawan setan itu segera engkau bangkit apa kata engkau Alhamdulillah ahyana <tuh> lawan tuh setan maka yang pertama kali membuat kita membelok dari jalan Allah apa inilah sifat kita selalu nyalah-nyalahkan setan Abang kenapa tak semang subuh tadi? Aku digoda setan. Coba kau carikan Ustadz Rukiah dulu. Dibacakanlah Rukiah. Allahu la ilaha hayyul qayyum. Selesai ayat kursi dibaca. Tertulis not responding. Tak ada respon. Tanya sama tukang Rukiah. Ustadz Rukiah. Ya. Laki, laki ku ini diganggu setan. Tak ada. Tak ada respon. Jadi tak ganggu setan tidak. Jadi kalau gitu yang buat orang tidur tak sholat subuh itu apa? Ini tak konsisten. Tadi katanya setan. Sekali setan tetap? <tuh> <tuh> Ini namanya istiqomah dalam kesetanan membuat orang lari dari jalan Allah yang lurus dua yang pertama setan yang kedua hawa nafsu nafsu, nafsu apa namanya? nafsu tidur yang berbisik-bisik jangan bangun jangan bangun jangan bangun tidur tidur datanglah setan membawakan kipas itu setan zaman dulu setan milenial sekarang bukan kipas AC dibawakannya Kalau yang berbisik itu setan, allazi waswisu fi sudurin nas. Setan berbisik Jangan kau salat subuh, jangan kau salat subuh, jangan kau salat subuh, jangan kau salat subuh. Tidur, tidur. Kalau setan yang berbisik kita bacakan ayat kursi selesai. Ini yang berbisik bukan setan, bini. Bang, janganlah sholat subuh bang. Ini kan hari libur tanggal merah. Ini kalau sampai bini begini, ini bini setan. <tuh ternyata> Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebetulnya setan itu apa, Pak Ustad? Baik, saya jelaskan masalah setan. Wa khalaqatul jin wal insa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya budun makhluk cuman dua yang satu namanya jin yang satu namanya manusia sundel bolong masuknya kemana jin. jin nyiblorong masuknya kemana jin, jin. kalau pendek tuyul mana jin kalau tinggi begu ganjang jin kalau naik motor Dracula kalau tak sanggup berjalan suster ngesot hafal ya semua hantu-hantu ini -hantu itu namanya jin jin ini terbagi dua ada surat al-jin juz 20 kapan terakhir baca Quran mualaf juz 29 ada di situ namanya surat al apa kata Allah Ta'ala jin itu terbagi dua ada satu namanya jin Islam, ada satu namanya jin. Tak boleh bilang kafir, non Muslim. Jin kafir. Satu namanya jin Islam, satu jin kafir. Jin kafir inilah yang disebut dengan se setan induknya iblis setan banyak iblis cuma satu only one iblis satu yang tak mati-mati sampai hari kiamat itu setan apa iblis iblis ini, iblis. ini setan setan ini banyak makanya ada jamaknya a'udzubillahiminasyaiton <tik> kalau satu setan kalau dua, syaitonani. Kalau tiga, syaitin. Bahasa Indonesia, setan. Kalau banyak, setan, setan. Nah, jin Islam, jin kafir, anak buahnya setan, 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 induknya iblis. Apa lain induk? E, GM-nya GM. General Manager nanti saya bilang ini bupatinya bupati tersinggung ini camatnya camat sakit hati Ustaz bilang JM JM sakit hati. apa lagi dia bilang? ketua ketua ormas tersinggung payah betul lah ceramahnya nah inilah dia yang selalu menggoda apa kerja setan ini la'atiyannahum ini ku kudatangi manusia dari depan wa min dari belakang wa an dari kanan wa an dari kiri setan dari datang dari depan dari belakang dari kanan dari kiri dari atas dari bawah maka kita pun selalu minta perlindungan Allah Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, min fawqi min khalfi nura, min fawqi min tahti nura. Minta pencerahan cahaya dari Allah. Mudah-mudahan kita selalu ditolong Allah untuk melawan jin setan ini. makanya selalu menyebut nama Allah. Saya mau masuk ke dalam ini tadi, saya sebut nama Allah. Ustadz itu udah dipanggil protokol, ya. Pasti gak bismillah. Pas mau minum, setan udah ikut nih. Nah, kapan kau minum? Aku ikut. Begitu pas mau minum sebut nama Bismillah. Bisa dia ikut waktu kita mau minum? Tak bisa. Pas kita mau makan mie aceh. Pas kita baca Bismillah, setan tak jadi ikut. Dah meniti air liur setan. <tuh> <tuh> tak jadi. Pas mau masuk ke kamar mandi ke WC sebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Siapa yang membaca doa itu tiba-tiba mata setan tertutup. Close. Tak nampak. Siapa yang lupa baca doa itu setan terbuka dan setan itu streaming. Hidupkannya HP-nya streaming antar setan. Kebetulan follower setan ini 25 juta. Maka kalian di WC tadi sudah ditonton setan-setan semua. Bayangkan itu makanya setan yang mendampingi kita tak tahan lama. Pas mau makan baca doa tak jadi makan. Pas mau tidur Bismika Allahumma ahya wa'amun tak jadi tidur. Maaf 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 cakap. Pas mau berhubungan kelamin dia mau ikut juga. Pas mau ikut plan baca doa tak jadi dia ikut. Heran saya pak ustad anak sini macam setan ikut dia dulu. Ikut dia nyumbang 5%. Maka anak tunjuk setan. Oleh sebab itu maka dekatkan diri kepada Allah lawan hawa nafsu. Sebagaimana engkau melawan hawa nafsu, melawan setan waktu sedang sholat. Begitulah. Allahu Akbar. Pas sedang sholat tiba-tiba ribut semua tadi di depan. Kenapa ribut di depan? Ustadz datang. Tak satu pun yang di depan itu mau menengok. Mana Ustaz tadi? <tik> tak ada. Saya tadi waktu lewat saya tengok memang khusyuk semua yang sholat. Andai ada tadi yang menengok saya foto. Ha. <tik> Makanya filosofi sholat itulah yang dibawa dalam kehidupan. Filosofi zuhur dibawa sampai asar. Bagaimana takutnya pada Allah waktu asar dibawa sampai maghrib bagaimana khusyuknya waktu maghrib dibawa sampai insya ada tak jamaah tadi waktu sholat Allahu Akbar tengok ke atas Wah. kenapalah tak pakai pelapon mesin aneh juga pengurus ni. padahal untuk membeli keramik ke dinding ada bisa pula pelapon tak terbeli yang tadi sholat berpikir macam itu tak ada atau pas sedang sholat di sop depan tengok oh, banyak duit pengurus beli TV kita di rumah TV tebal-tebal di sini tipis disangkutkan di dinding eh hati-hati juga kalau mau curi sini ada kamera CCTV artinya apa bahwa kekhusuan dalam sholat begitu juga puasa kenapa kita disuruh puasa bagaimana kau takut waktu puasa begitulah jangan sampai kau membelok ke kiri membelok ke kanan zigzag jalanmu saat puasa engkau sedang lurus jam 2 siang lapar haus kerongkongan kering masuk ke dalam kamar mandi tutup pintu kunci begitu pas dikunci ada CCTV di kamar mandi mana ada haus Ambe agak dua tiga cedok Minum Ada yang tahu? Haus betul Masukkan kepalamu ke bak <Sess> nah. uh. Bagaimana supaya kawan di sebelah tak tahu? Keringkan bibir Kering Agak-agak nah, letoy keluar kan? <Sess> Apa kata kawan? Panas hari ini Iya memang panas betul panas. Tak lama sudah itu uh, uh tahu siapa yang tak tahu oleh sebab itu maka sholat itu menjaga kita supaya tetap istiqomah. orang yang tak mencela, mencela tak belok ke kanan tak belok ke kiri namanya istiqomah nama jalannya mustaqim jalan yang lurus siratal mustaqim orang yang berjalan di lurus tidak belok-belok orang yang istiqomah Mudah mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqomah Ustadz saya ini dulu nakal jahat Pak Ustadz saya pernah pakai sabu-sabu saya pernah pakai narkoba saya pernah pula mencoba jadi bencong lima hari saya pernah Siapa yang tak pernah berdosa? Kau tak usah ngaku, saudaraku. Kau tak usah ngaku. Bekas sulam alismu masih ada lagi. Deh. Kau tak usah ngaku cerita masa lalu. Bekas suntik hidungmu yang ditambah kresek plastik itu masih ada lagi. Aku tahu. Siapa yang tak punya salah? Tolong angkat tangan yang tak punya silap dan salah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini siapa yang paling banyak salahnya? Tengoklah jamaah sekarang. Awak ah, pun dibulinya juga. Saudara yang dimuliakan Allah, kita ini banyak silap dan salah. Mamin muslimin yuzni buzamban. Siapa yang menjalani hidup ini pernah mencelah-mencelih. Pernah ke kiri, pernah ke kanan. Pernah buat dosa, pernah buat maksiat. Mandi taubat. Mandi taubat. sumaya ya mandi taubat. Ustaz aku tak bisa mandi pak ustaz. Uduk. Uduk pun tak boleh. Kata dokter kalau uduk kena air mati. Tayam. Ada yang bawa tanah? Cari tanah, cium dulu, jangan sampai bau kencing-kucing. Udah, <laughs> tak ada, baru letakkan. Minta tolong satu ustaz pegangkan mikrofon nih. Hmm, agak dekatkan ke mulut sedikit. Dah, letakkan tanah di atas koran, tepuk sekali. Habis itu pukulkan dapat tangan. Habis itu hembuskan. Yang kameranya tadi belum hidup, kita ulang sekali lagi. Sekali saja, nah, ini siaran ulangan. Jam dibuka, baik jam mahal, apalagi yang murah. Cincin buka juga, cuma ingat-ingat sekarang, sedangkan ingat kita dilarikan kawan. Pukul sekali, tepukkan, hembuskan, baru diusapkan ke muka. Jangan sampai debunya mustakmal terpakai, tak laku sekali, sapu sekali, usap dari atas debu yang ini di atas, ini di tengah, ini di bawah. Hmm. Gitu, bukan debu itu diambil. <tip> <Haa>. <tip> nah, lalu yang kedua, pukulkan, tepukkan, hembuskan. Debu dibagi tiga, satu di ujung, satu di tengah, satu di sini. Yang ini ke bawah. Ha. Yang ini ke dalam ha. Yang ini ke sini Baru ini ke sini ha. 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 Ini mazhab syafi'i Ustadz Tinggi sedikit mikrofon <tik> <tik> Itu pula kalau tiangnya otomatis Ustadz Ini tak bisa mau Ustadz Banyak kabel-kabel ada kabel infus, ada kabel darah, ada kabel di rumah sakit, saudara sakit. Gimana Pak Ustadz? Pakai tayamum mazhab ma maliki. Maliki tak sampai siku. Pukul. Ah, ah, Satu tayamum, satu solat. Kalau dua solat, dua kali tayamum. Tiga solat, tiga kali tayamum. Jangan bawakan jeruk sama mangga udang. Orang sakit, habis jeruk itu dimakan orang sehat. Bukan, kalau mau membawakan buah waktu sehat, jangan nunggu sakit. Ini kadang kawan-kawan ini lah. Waktu sakit awal lah membawakan buah itu, apalagi waktu kita mati, baru dibawa Waktu sehat, orang dulu makan ayam itu cuma dua kali setahun. Pertama dia sakit, yang kedua ayam itu sakit. wajah sekali tangan sekali tidak pakai kumur-kumur ngompol -kumur. diambil ha bah oh, banyak silap banyak salah banyak dosa datanglah orang yahudi menjumpai pendeta yahudi hai pendeta yahudi ya aku banyak silap banyak salah banyak dosa apa dosamu aku sudah membunuh 98 orang 99 orang sudah kubunuh. Apakah Tuhan mengampuni dosaku? Kata pendeta, dosamu terlalu banyak. 99 orang sudah kau bunuh, maka kau masuk neraka Jahanam. Datang orang Yahudi tadi, diambilnya pisau, ditusuknya leher pendeta itu. Tuh, dah 100 kalian. Innallaha la ya'firu an Allah tidak mengampunkan dosa syirik wa ma duna dosa selain itu diampunkan Allah saya pernah main judi Pak Ustaz tobat saya pernah berzina Pak Ustaz tobat saya pernah menjadi pelakor Pak Ustaz tobat saya pernah korupsi Pak Ustaz tobat dalam kurung balikkan duitnya Jangan duit kau bangunkan rumah besar, mobil besar, investasi sana, habis itu menangis. Astagfirullah. <tuh> Rabbal ya Lewat kota 2000 perak. Tobat <tuh> apa itu? Beda kalau salahnya sikit salah sama Allah. Salah kau sama Allah, benosa engkau maka engkau menangis di pintu Ka'bah pergi umroh labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik kenapa kuat betul kau nangis kakiku dipijak Afrika <laughs> kadang orang taubat ini menangisnya tak tulus tak ikhlas mandi tak bisa mandi wudhu tak bisa wudhu tayamum setelah itu salat sunat taubat usolli kiblat ke sana Pak Ustaz. Oke. Okay. taubat rakaat ini lillahi taala Allahu akbar. Bagusnya salat sunat taubat ini kapan Pak Ustaz? Pagi boleh, siang boleh. Ah, saya salat sunat taubatnya nanti malam majalah Pak Ustaz. Iya, kalau malaikat datang malam. <tell> kalau dia sip siang? pikir pikirnya mau nunggu, maka tobat itu segera. Ustadz, 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 ya tadi kata ustadz mandi tobat, iya, gimana mandinya tobat? Mandi itu ya mandi yang macam diajarkan Nabi lah. Mandi itu siram dulu dari sebelah kanan. Macam mandi wajib? Gimana mandi wajib tuh, ustadz? Anak tiga tak tahu mandi wajib. Pertama air disiramkan dari bawah ke kaki kanan. Habis itu baru ke bagian kanan. Habis itu baru ke sebelah kiri. Habis itu bagian kiri, habis itu baru tengah. Cukup, yang banyak-banyak. Ini mandi habis satu tong. Tapi tak ada bernilai ibadah. Karena tidak berniat, karena Allah. Sudah itu. Itu kalau mandi di kamar mandi, Pak Ustadz. Kalau di kolam, Pak Atau serah Kalau kau salto, kepala duluan. <tuh> <tuh> kalau tak pandai salto, melompat. Kalau di sungai Pak Ustad tanggung sungai. Pergi ke jembatan berelang. ke bawah. Hilang dosa saya Pak Ustaz. Bukan dosa kau hilang. Kau hilang sekalian. Tak perlu pakai sholat sunat lagi. Kami pun tak payah mandikan jenazah. Ustaz ini sadis sekali. Cakap aja hatinya lembut. Nah, Lalu, kemudian, setelah itu, taubat nasuha. Kenapa disebut dengan nasuha tiga? Na soha, na -sa yang sahu nasihat. Nasuha, apa maknanya? Taubat arti nasuha artinya adalah menjahit kain yang rusak ini kain bersih tapi ternyata rusak sobek koyak dijahit sambung balik maka begitu juga dengan hidup kita aslinya kita bersih kita silap, kita salah, kita khilap, kita keliru, kita berdosa jangankan kita datuk nenek moyang kita Adam alaihis sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith apa kata Allah? La taqrabah Jangan kau dekati pokok kayu ini. Jangan kau dekati pokok kayu ini. Nabi Adam bukan mendekati pokok kayu malah memakan buahnya. Tapi dia sadar. Apa kata Nabi Adam? Doa paling tua doa Nabi Adam. Bapak Ibu tadi baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana Watar lanakunanna. Ustaz, kalau sama Allah janganlah bentak-bentak gitu Pak Ustaz. Saya bentak gini biar supaya nya masuk ke tangkai jantung, masuk ke telinga. Tapi kalau doa jangan keras begitu. Rabbana wa lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Saking kuatnya bini pun terbangun. Abang sholat apa? Sholat taubat, taubat adinda. Tadi kata Ustaz Somad, taubat yang ditunda sampai besok pagi. Tah matinya bang malam ini. Urus-urus juga surat tanah bang. Kenapa abang berkuat betul menangis? Dosa abang banyak. Abang jujur, tak korupsi, tak makan haram, tak sabu-sabu, tak narkoba. Jangan kan narkoba, merokok pun tidak. Apa dosa abang? kita dulu tak ada pacaran apa itu? bukan sama engkau sama mantan Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah silap ya bahwa kita pernah salah ya siapa yang tak pernah silap tak pernah salah saya tak pernah silap saya tak pernah salah saya tak pernah berdosa saat engkau berkata bahwa dirimu tak pernah silap tak pernah salah saat itulah engkau sedang silap, salah, dan berdosa. Bedanya, kalau dosa sama Allah, insya Allah Allah cepat, tapi kalau dosa sama tetangga, dosa sama kawan sahabat, kawan sekantor, handai tolan, dosa sama orang dekat rumah, ini sudah datang orang kantor BPN, badan pertanahan nasional, ini sempadan tanah kita. Ya, pasang patok, siap-siap. Hmm. Yep setengah malam bangun geser. Hmm. Pak, nampaknya tidak macam yang tadi malam kita susun. Jangan coba-coba tuduh-tuduh ya. Macam-macam fitnah saya ku polisi kan kau 4 tahun. Tangkap kan diku ke Polda. Orang takut. Tapi ingat ada yang mengawasi engkau siapa dia? tak ta'khuduhu sinatun. Allah melihat. Karena kau keras, karena jabatan, karena kekuasaan, tapi ingat Allah Maha tahu. Akhirnya tanah yang kau pertahankan 50 cm, 5 meter kau akan mati juga. Direbut tanah sampai 2 meter, 50 meter, 100 hektar. Padahal tanah untuk kita cuma berapa? 2 meter kali? Saya sudah banyak menengok pemakaman orang kaya. Belum pernah kuburnya selebar lapangan poli. Tetap juga kecil. Kecil Itulah tempat keabadian Akhirnya kau akan mati dan dimakan cacing Tanah Dijepit oleh tanah Habis remuk tulang-tulangmu Lalu tanah yang luas yang kau kerja cari Pagi pulang petang pras keringat Banting tulang tunggang langgang lintang pukang itu Untuk siapa? Tanah yang luas tadi akan dijual binimu <guluh> Dia akan pergi ke salon sisanya akan diambil anak-anakmu tapi kalau sempat anakmu kau sekolahkan di pesantren menantumu mengaji malam dia baca bismillahirrahmanirrahim yasin aku tak bisa baca yasin al-fatihah fatihah pun aku tak bisa mati ajalah lah Sudah yang dimuliakan Allah Ta'ala tapi kalau tak sempat akhirnya kau akan mati dalam keadaan su'ul so ada orang minum homar duit tak ada tapi niat tetap juga mau minum homar dicampurlah kopi campur kopi tuangkan spiritus habis itu diminum bukan mabuk, mati begitu diminum mati kira-kira dia mati itu sedang di mana posisinya Belok yang mana ini? Ke beloknya. Nih, spiritus. <guluh> Waktu malaikat mencabut nyawanya, imannya sedang keluar. La yasrabu syaribu hina yasrabu mu'min. Hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Abdullah bin Abbas. Orang yang minum khamar, pakai sabu-sabu, makan pil anjing gila, entah apa namanya, koplo, rohib nol, mix mix, karsberg, vodka, tua, pos sedang dia minum, maka saat itu imannya sedang keluar, ayun zahul iman, apakah iman itu bisa lepas dari badan, ya, kapan iman itu lepas, ketika engkau minum homar, iman sedang lepas, dan kapan dia balik, ketika engkau tobat iman balik lagi iya kalau malaikat maut cabut nyawa waktu iman sudah pak waktu sedang lepas datang neraka jahanam siap menanti cacing tanah sudah lama mengintai intai engkau hmm, hmm kata cacing kapan lah kawan nigul malaikat maut sudah lama mengintai intai engkau ini sudah tak sholat, sudah tak puasa, mengejek orang yang berbuat baik, tidak bersedekah, kata malaikat maut. Sekarang, tunggu kata Allah. Semua ada saatnya. Ada bukunya itu. Semua ada saatnya. Penterjemah Abdul Somad LCMA. <tuh> <tuh> Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kenapa kita sampai malam ini belum mati. Padahal kawan kita yang lebih sehat daripada kita mati. Banyak jamaah heran nengok saya. Saya tengok ustadz kalau belum ceramah tuh macam mau mati. Lagi itu udah dapat mikrofon, bangkit menyala. Kenapa? Satu saja. Allah kasih aku hidup karena Allah ingin aku beramal. Yang sakit jangan putus asa. Yang sehat jangan terlalu bangga. Sehat, sehat, tabrak mobil mati sudah berapa lama bapak ini diponis oleh dokter di Malaka sakit harus dipotong urat kaki naik ke atas namanya bypass jalan tol nih pak kalau bapak tidak mau dibelah dadanya naik urat kaki ke jantung maka bapak akan mati umur bapak tinggal dua bulan lagi jadi udah berapa bulan pak? lah dua tahun tak mati-mati Mati adalah urusan Allah, tapi jangan gara-gara ceramah ini Bapak tak mau medical check up. Nanti anaknya, Bapak papa, ayo kita periksa ke Singapura kalau tak mati kata Allah." Tidak. Tetap ada usaha dan ikhtiar. Tak ada di antara kita ini tahu siapa dan kapan matinya. Oleh sebab itu hijrahlah, hijrah dari korupsi, hijrah dari spiritus. Eh, apa pula spiritus? Hijrah dari pacaran, hijrah yang masih nyimpan nomor pacar buka HP-nya delete namanya buka HP cari Facebook unfriend buka grup 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 ini banyak nih yang CLBK di grup-grup buka grup. buang semuanya kenapa tak kau buang silaturahim Pak Ustaz setan jangan salahkan setan karena itu memang sudah SOS standar operasional setan yang salah adalah kita karena memperturutkan kehendak kemauan setan ada tak setan tuh yang tobat Pak Ustaz? ada setan tobat Setan tuh berapa jenis Pak Ustaz? Ada setan yang ikut sejak saya lahir. Waktu saya lahir, datang setan mencusuk pusat saya. Makanya anak waktu lahir nangis Ada yang lahir ketawa Pas lahir kiki kiki. Setan lahir kita Ditusuknya pusat kita Kita pun menangis Kemana kita pergi dia ikut Namanya jin korin Korin artinya senantiasa bersama Ini sekarang sama saya ini ada nih. Ikut dia ikut nanti pulang mau tidur Kalau kita baca doa dia pergi Mati saya dia tak mati umurnya panjang Mati saya, dia tak mati. Nanti dia cari anak-anak SMP, SMA yang celana pendek, yang galau, yang nah, dia ganggu, dia masuk. Makanya dia jangan heran kalau ada anak SMP kerasukan setan. Oh, siapa ini? Abdul Somad, LCM. Assalamualaikum. Eh, Ustaz Somad itu bukan saya. Roh saya sudah diletakkan Allah di tempat. Kalau baik, namanya Illyin Kalau tak baik, namanya Sijin. Lalu yang anak tadi kerasukan itu apa? Itu bukan Abdul Somad, itu Jin Ko, Jin Korin, itu Jin Korin yang ikut, ikut sama bapak, ikut sama ibu. Jin Korin, ada Jin yang tak jelas kerjanya. Ini Jin non job. Hmm. Nah, dia tak jelas di bawah, -bawah pokok kayu, di warung-warung kopi, ya, itu tak jelas. <laughs> nah, itu Jin non job. Tak jelas. Tadi saya mulai jam 8, sekarang jam 8.59, siki lagi. Pas satu jam, di mana mana saya ceramah 60 menit, sesuai dengan yang tertulis di botol. Eh, tiga botol. <tik> Setelah tausiah barulah nampak rupanya ada Pak Haji Mambang Med, orang tua kami dari Pekanbaru Riau. Ada Bapak Kapolsek, ada alim ulama, tokoh masyarakat. Kenapa tak di awal bapak sapa? Kalau di awal saya sapa, mana berani saya teriak-teriak? Tentulah saya lembut, pak. Bapak ibu sehat semua? Doakan Ustadz Somad senantiasa berada di jalan yang lurus. Kalau nampak dia nanti agak-agak belok, siapa yang meluruskan saya? Jamaah SMS saya Ustaz, ku tengok Ustaz agak bebel loh ini Siapa yang akan meluruskan saya? Orang tua saya, Pak Haji Mambang Ibu akan meluruskan saya. Pak Kapolsek akan meluruskan saya. Kita ini tidak selamanya lurus. Kadang kita mencelam, menceli, belok kiri, belok kanan. Godaannya dulu kuat. Kadang ada kepentingan. Kadang ada tarik menarik duniawi. Maka kita senantiasa ustaz. Ustaz dulu yang mengajarkan kami jalan lurus kan? kok kau ingat? Ini yang petrinya masih kusimpan. Nah, watawa bil hak, watawa bis sob. Sabar itu bukan waktu anak mati meninggal. Sabar itu bukan waktu rumah kebakaran. Sabar itu bukan waktu dompet hilang. Sabar menahan godaan korupsi. Sabar menahan godaan pacaran. Sabar menahan godaan sabu-sabu. Itu namanya sa sabar. Bro, Ayo kita pesta sabu yuk, haram. Aku sedang berada di jalan yang lurus, jangan kau ajak aku belok kiri, belok kanan, lurus. Sikit aja kita belok, sikit pun tidak. Aku yang bayar, ayolah. Ternyata orang bisa membelok karena ada kepentingan. Sabu-sabu, pacaran. Ayo kita pacaran. Tidak, rupanya yang ngajak janda. Patut tak mau pas anak gadis. Hmm. Ayo kita korupsi. Haram, sekali haram tetap haram. Rupanya 100 ribu. Pas giliran 2 juta, halam, halam. <tuk> Bagaimana cara seorang anak dan seorang istri menasehati bapak dan suaminya agar rajin ke masjid? Kok masih hidup orang macam ini? Orang begini masih dikasih hidup supaya kita dapat amal soleh memberi nasih sehat. Makanya kalau ada tetangga kita nggak pakai jilbab, tetangga kita nggak sholat, jangan kita marah. Ajak dia sholat. Assalamualaikum Pak. Ayo kita ke masjid baitul dakwah ya Pak. Kau belum lahir, aku udah nyumbang semen di masjid itu. Saya so, kok ajak-ajak. Aku dulu yang meletakkan batu pertama masjid itu. Tiga balik sana. Besok datang lagi, Pak. Ayo kita ke masjid. baik dakwah, Pak. Aku ini udah bolak-balik ke Makkah, ini keningku, hitam di Mesir, haramnya. Cakap so, aja, aja, aku. Berhenti kita ngajak dia. Tidak, hari ketiga datang lagi, Pak. Ayo ke masjid, Pak. Nanti kalau Bapak mati, tak ke masjid, kami campakkan ke laut. Mudah-mudahan suami-suami yang belum ke masjid balik dari sini ke masjid. Kita doakan sama-sama. Ala -sama. hazihi niyah <tuh> al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kalau sudah dipatihakan itu dua kemungkinan. Kalau tak ke masjid, digotong orang ke masjid sholat jenazah ngeri-ngeri sedap ibu kan hati berbolak balik kalau saya mau nyuruh mahasiswa tolong balik kertas ini buku mau saya suruh balik tolong balik kertas membolak balik kertas bahasa Arabnya kolabah Kolip balik, kolip hati bahasa Arabnya jantung kol. Bun, kenapa dia disebut jantung itu hati itu jantung hati itu disebut kol? Karena sifatnya berbolak balik Malam ini bukan main lagi semangatnya. Aku tak akan belok-belok, aku tak akan belok-belok. Besok sholat subuh jam 8 bolak balik makanya kalau sudah punya komunitas jamaah nanti jam 4.30 mulailah miskol kawan Assalamualaikum kita sholat subuh ya tapi sesama laki-laki jangan -laki. ya, perempuan kau yang udah sholat subuh siapa yang kau telepon itu pacaran syariah Ustaz mana ada pacaran tak ada pokoknya aja yang laki-laki ajak laki-laki Yang perempuan, ajak perempuan Jangan yang laki-laki ngajak perempuan Emak dia kan ada yang bangunkan dia Kenapa muslim kau pula muslim bangunkan dia Nah ini penting ke depan Kenapa suami ibu tak sholat Kenapa bapakmu tak sholat Kenapa suami ibu tak sholat Sebelum nikah atau setelah nikah Memang dari dulu gak sholat Pak Ustadz Kenapa ibu mau sama dia Itulah Pak Ustadz Saya setan dia iblis Itu maka kami ada jodoh Tapi setelah kami sering mendengar pengajian Akhirnya saya tobat Dia tak tobat Maka sebetulnya Sulitkah bagi Allah membukakan pintu hati orang? Amruhu arada Mudah bagi Allah Lalu kenapa dibuatnya begini? Karena ada pahala yang lebih besar dari haji, lebih besar dari puasa sunat, lebih besar daripada solat berjamaah. Apa dia? Ayah dia bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Malam ini Abdul Somad ceramah kepada orang yang sudah dapat hidayah. Betul? Ini kan orang baik-baik semua. Nih. Tapi ibu, yang ibu ceramahi satu saja Siapa itu? Itulah suami ibu tadi Itulah ayahmu Tapi janganlah pesantang petenteng Jangan mentang-mentang ini pulang dari sini Ya sini sebentar Duduk di sini duduk, duduk, duduk. Ya ayuhal ayah-ayah Cari orang lain yang kira-kira cakapnya didengar ayahmu Kira-kira ayahmu ini cakap siapa yang didengarnya? Ada tokoh masyarakat kami, Pak Ustadz. Tokoh masyarakat Melayu Datuk kami. Acap, ah, ngomong sama Datuk. Tuk, tolong Datuk, nasihati ayah. Ayah itu tak sembahyang. Dah berapa lama ayah kau tak sembahyang? Dari dulu. Atuk pun tak sembahyang. Payah <tuh> 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 dunia ini dah. Tapi itulah dunia. Kalaulah dunia ini isinya malaikat semua, dia bukan dunia, dia surga. Kalau isinya setan semua dia bukan dunia, dunia ini isinya ada malaikat, ada setan, ada hewan dan kita berusaha untuk menjadi manusia. Makanya ada tablik akbar, datang. Ada pengajian, buat, buat komunitas ramai-ramai. Komunitas pemuda hijrah, mantap. Komunitas pencinta sholat subuh, lanjutkan. Komunitas jombloan sejati, mantap. Komunitas anti pacaran, teruskan. Komunitas geng motor, jalan terus, jangan berhenti, gas terus. Saya dulu pernah punya masa lalu yang kelam. Kelihatan dari tulisannya, <laughs> saya pernah melakukan hubungan yang tak baik, lalu menggugurkan kandungan. Apakah dosa saya bisa diampuni Allah? ayyusyraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. yasha. Allah mengampunkan dosa selain itu. Dosamu dua. Pertama, kau melakukan hubungan terlarang. Yang kedua, engkau sudah membunuh janin. Tangisi. Apa syarat taubat itu? Ada tiga. Yang pertama, anadamu fil qalbi. Menyesal. Yang kedua al iqraru bil lisani Apa itu iqrar bil lisan? Istighfar. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya Yang ketiga, al itmaru alla ya'uda ilaihi abadan tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Kalau engkau masih gadis, menikahlah. Kalau engkau masih lajang, menikahlah. Karena sudah mau dekat bulan suci puasa. Nanti ada yang membangunkan musahur. Kalau tidak, siapa yang bangunkan? Memang mau bangun pakai mercon. Ingat, diampunkan Allah segala dosa-dosa. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan yang berdosa sadar dan taubat kepada Allah. Amin. Ya Rabbi, amin. Ustadz, saya satu bulan yang lalu mengalami pertengkaran dalam rumah tangga. Sebulan yang lalu. Dalam pertengkaran itu spontan saya ucapkan talak tiga. metik ini. <tik> Orang biasa pakai gigi satu dulu. Gigi satu, gigi dua. Dia tidak langsung. Boom. Uuuh, tiga langsung. Apakah kami bisa rujuk lagi apa tidak? Ini kadang yang bertanya begini anak lajang belum nikah pula. Oh ini dia sudah nikah. Kata dia sebulan yang lalu. Begini ceritanya saudaraku. Tolak itu satu dulu. Setelah tolak satu maka ada iddah tiga bulan. Iddah tiga bulan. Kalau dalam masa idah tiga bulan itu kau balik, namanya rujuk. Cara rujuknya Pak Ustaz, kau ketuk pintu kamarnya, kau katakan, I back to you my dear. Rujuk lah itu dah. Makanya orang yang menjatuhkan talak itu bukan berarti diusirnya dari rumah. Jangan kau keluarkan dari rumah, sekedar pisah tempat tidur saja. Aku tak bisa lagi menengok engkau daripada aku mau muntah, aku pindah tempat tidur. Nanti pas hujan balik. Tapi ingat sudah jatuh talak sa satu. Oh ngamuk lagi jatuh talak dua masih bisa rujuk apa tidak? Bisa. Tapi kalau sudah jatuh talak tiga, la ta'ilu lahu ta'halal rujuk hatta tangki hazau janaira sampai bini mu itu nikah dengan laki-laki lain. Itulah zaman Melayu-Melayu dulu disebut dengan nikah Cino Buto. Pernah dengar istilah itu? Hmm, itulah orang zaman sekarang ini. Dulu orang kalau sudah dijatuhkannya talak tiga, dia tak bisa balik lagi. Maka dicarinya lah dulu cino-cino tuo buto. Dicarinya. Eh, hey, kau sini sebentar. Mau kau nikah bini aku. Tapi yang kau tengok yang kau pegang-pegang. Oe, oe, oe. <tik> <tik> itu nikah itu tak boleh. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknat laki-laki yang mencarikan laki-laki untuk menikahi jandanya supaya dia halal untuk menikah lagi tak boleh nah ini sekarang pulang nanti kau walimu bertanya ke lakimu itu dulu waktu dia jatuhkan tolak metik langsung tiga ini apakah dia dalam keadaan sadar atau marah kalau dia dalam keadaan marah emosi sampai menggeletar sampai hilang kesadaran talak seratus Maka kalau sedang marah namanya tolakul ghadib, tolakul ghadab, tolak tak jatuh. Tanya, kau marah apa tidak? iya Pak Ust. saya marah. Pak saya marah. Maka tak jatuh, akan datang jangan lagi marah-marah. Memang marah menyelesaikan masalah. Kalau marah menyelesaikan masalah, kumpul kita se-Indonesia si hari marah nasional. Saya sudah tiga tahun pacaran. Tadi katanya sudah nikah. Ini pacar, berarti dua orang satu kertas. Saya sudah tiga tahun pacaran Pak Ustadz. Insya Allah tahun depan saya nikahi dia. Apakah saya putusin saja hubungan ini Pak Ustadz? Jangan. Kau putusi dia, tahu-tahu datang Valentino Rossi di salibnya. <silence> <silence> Hah. Menangis. Tiga tahun sudah pacaran jalan sana jalan sini maksiat sana dosa sini maka mulai besok pagi kau datangi bapaknya Kau bilang pak, kupinang pinang anak bapak Insya Allah bulan depan aku akan nikah Mudah-mudahan dimudahkan Allah jodoh, amin yeah. Nanti kalau saya tunda dia dipinang orang lain Gimana Pak Ustaz? Bunga bukan setangkai kumbang bukan seekor Patah tumbuh hilang berganti Hilang satu tumbuh seribu saya aja yang kurus kering hitam jelek tak ganteng ini duduk saya di kantin kampus bolak balik anak gadis lewat lewat <laughs> lewat aja kalian kalau mau tahu tengok komen komen di FB di YouTube tu apa kata mereka Ustaz jadikan yang kedua ya saya pinjam uang di bank Uang itu untuk saya bangun rumah sewa. Jadi hasil rumah sewa itulah untuk bayar tiap bulannya ke bank. Apakah itu haram? Haram, riba. Duit dengan duit riba. Duit dengan barang? Tidak. Pak Kapolsek, itu ku tengok mantap motor Bapak. Aku mau beli, Pak. Berapa Bapak jual? Itu motor gede mahal tuh Pak Ustadz Berapa? 100 juta. Aku beli, aku cicil. Boleh tak saya cicil itu setahun? Boleh, karena akadnya uang dengan bah? barang Pak Haji, itu rumah Pak Haji yang di Batam Mantap, di tepi laut Jangan beli Pak Ustadz, kena tsunami Tak apa apa sementara tsunami aja aku pakai Berapa harganya? Saya jual sama Ustadz 300 juta Cicil setahun Pak, boleh Boleh apa tak boleh saya cicil kredit? Karena akadnya uang dengan barang Tapi kalau uang dengan uang Pinjam 100 juta bayar 120 Pinjam 10 juta bayar 12 riba hasilnya juga ri, riba udah sempat terbeli udah jadi pak ustad astagfirullah udah jadi barang itu apa lagi apa hukumnya kalau suami tak mau sholat banyak betul lah kita sembayangnya <laughs> makanya akan datang ku pesankan bu kan Pak, kalau kalian mau menerima calon menantu adakan fit and proper test. Ketua panitia Pak Kapolsek, tim audisi dari luar provinsi Abdul Soman LCMA. Insya Allah saya akan datang kemari bulan September nanti. Kita tes calon-calon menantu di Batam. Kau menjadi menantu bapak nih? Iya. Semua yang kau ke masjid? Iya Pak Ustadz, Ini tanda tangan pengurus masjid. Ustadz Somad ya anak saya ini dokter Pak Ustadz Oh mantap laki-laki apa perempuan perempuan saya sangka dia mau nawarkan anaknya ke saya saya bilang Bu saya udah nikah udah punya anak bukan untuk Ustadz jadi gimana caranya saya tahu calon menantu saya ini sholat gimana caranya Oh mudah aja Bu gimana ajak dia jumpa hari Jumat jam 12.15 Assalamualaikum Bang ya bisa kita makan siang nanti hari Jumat jam 12.15 mohon maaf Adinda aku tak bisa melalaikan panggilan Allah aku mau sholat Jumat terima tapi soal ini tak bisa lagi dipakai udah bocor ini sekedar sampel saja kalau mau nanti saya banyak soal-soal lain nanti kita berpikir. nanti kita kasih tenang Nah kau cari dunia kau nikahkan anak gadismu kepada dia kenapa karena rumahnya mewah karena mobilnya cantik karena dia pegawai dunia kau kejar akhirat melayang Ustaz Somad dulu ayah saya menikahkan saya sama dia karena menengok dia kaya ganteng hebat ternyata rupanya setelah saya nikah saya tak mencium bau kebahagiaan jadi gimana rasanya macam tidur sama babi hutan kasihan anak, anak gadis kita yang dibesarkan di rumah diajarkan tahfiz Quran disambut dengan marhaban tola al badru alaina tiba-tiba menikah dengan Fir'aun level 2 indaha illallah Muhammad Rasulullah tapi apa mau boleh buat ini sudah terjadi sudah menikah nasi sudah jadi <Sihur> tai ayam laki tak sembahyang ibu bapak cerita bubur juga lagi Berdosakah saya apabila saya tidak melayani suami, inilah kekeliruan banyak perempuan. Karena suaminya tak sembayang, lalu dia tak mau melayani suaminya. Adinda, marilah kita, tak mau, kamu sembayang dulu. Bukan begitu caranya. Ibu kan punya wali, wali ibu itu ayah, datuk, abang, adik, pakcik, abang ayah, adik ayah. Wali ibu lah yang memanggil lagi ibu yang tak sembahyang. Walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apa gunanya besok pagi mulai lagu di rumah itu aja usah ada lagu lagi Rekam mp3 sampai 100 lagu. Tak robah-robah itu. Nada panggil pun itu juga. Besok pagi masak sarapan. Sepohon kayu daunnya rimbon. dahannya lebat daunnya. Walau pas dia datang ke dapur. Walaupun hidup seribu tahun. Kalau tak sembahyaku. Kau nyindir aku. Enggak bang. Semua jadi yang ngomong itu wali ibu. Jangan karena negara tidak menunaikan kewajiban lalu kita mencuri listrik. Ini tak benar. Ini logika berpikir seperti ini tak benar. Ustaz kok tahu? Saya sosialisasi, fatwa MUI haram curi listrik. Waktu pas saya sosialisasikan haram curi listrik, haram curi listrik. Datang satu orang bertanya, "Ustaz, negara yang curang?" Maka kita pun boleh mencuri. Itu logika tidak benar, karena listrik itu bukan punya negara. Listrik itu punya umat yang dikelola oleh negara. Orang yang mencuri listrik, maka dia sedang mencuri harta milik siapa? Milik umat, minta ampunnya pada umat. Begitu juga dengan ini: suami yang tidak sholat bukan serta-merta, lalu ibu tidak menunaikan kewajiban itu bukan solusi solusi jalan tengahnya adalah wali ibu menasehati dia itulah pentingnya sebelum nasehat ada nasihat pernikahan sehari sebelum nikah undang ustadz dari pagi sampai siang sampai sore nasihat ke calon menantu jangan di situ akad nikah di situ ada nasihat pernikahan Berikut ini mari kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Somad. Ustaz ceramah, mereka bukan dengar ceramah, asik selfie. <tik> Karena saya pernah dengar dari Ustaz lain, apabila suamimu tidak mau sholat, berarti kamu sama halnya berhubungan dengan setan. Makasih Pak Ustaz. Orang yang tak sholat itu dua. Yang pertama, fasik yang kedua kafir apa beda fasik sama kafir tanya dia bang abang kenapa tak sholat menurut saya sholat itu buang-buang waktu saja nah, itu kafir tuh kalau begitu nanti jawaban suamimu maka kau sudah fasah dengan dia kalau suami menjatuhkan talak namanya tolak kalau istri menggugat namanya khulu kalau otomatis dilepas hakim namanya fasah karena suami sudah mur tapi kalau ditanya, abang kenapa tak sholat? Aku sebetulnya tahu sholat itu wajib adinda. Kenapa tak sholat? Aku malas. Dia fasik. Wallahu la yahdil qawmal fasikin. Allah tak berikan hidayah pada orang yang fasik. Ustadz yang bilang tadi suami ibu setan, dia geram aja itu. Bagaimana hukumnya petugas amil zakat selalu menunda pembagian zakat mal? Bolehkah zakat mal digunakan untuk keperluan ini? Dua pertanyaan ini, zakat dikumpulkan, diserahkan ke Basnas (Badan Amil Zakat Nasional). Basnas akan membagikannya habis, dibagikan habis. Kalau zakat fitrah memang tak boleh ditahan sama sekali, bagi habis malam Idul Fitri tak ada lagi. Makanya, pagi Idul Fitri tak ada pengurus, jamaah sekalian. Zakat fitrah kita tahun ini terkumpul 10 ton Dan Alhamdulillah masjid masih nyimpan 5 ton lagi Lu kok bisa disimpan? Itu harus habis Pak Pengurus Kalau sampai khotib naik mimbar Zakat fitrah belum dibagikan fa minas Maka dia tidak lagi dianggap zakat fitrah Hanya sedekah biasa saja Habis Adapun zakat mal maka berijtihadlah mereka ini tukang jual goreng pisang ripikul keliling kota maka belikan dia gerobak bayarkan ini di rumahnya buruh cuci pergi ke rumah-rumah orang kaya mencuci maka belikan dia mesin cuci 5 juta setrika supaya dia bisa buka laundry kecil-kecilan supaya zakat itu produktif jangan kasih ikan tapi kasih pan pancing Panci. dua bolehkah zakat itu untuk keperluan masjid ini kejadiannya 6 tahun yang lalu di Pekanbaru waktu itu video belum viral Assalamualaikum Ustaz Somad Waalaikumsalam saya mau sedekah 100 juta zakat untuk masjid tapi kata ustadz Ustaz tidak boleh zakat untuk masjid bisa ustadz tolong selesaikan masalah ini sebentar Pak Haji saya buatkan makalahnya saya tulislah makalah sepakat empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa zakat tidak boleh untuk masjid tapi menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Tafsir Al-Kabir dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar bahwa makna fisabilillah semua jalan mengagungkan agama Allah Andai masjid kita ini di seberang kampung, antara kampung dan masjid ada sungai, tiba-tiba jembatannya roboh, maka zakat boleh dibuat untuk jembatan, karena jembatan itu juga masuk asnaf fi sabi lillah. Itulah mengapa orang Malaysia kuliah di Al Azhar Kairo dibiayai satu tahun enam ribu ringgit dari za zakat. Asnafnya mana? Asnaf fi sabi lillah. Jadi saya pakai pendapat Imam Fahruddin Ar-Razi Boleh untuk masjid Tapi kalau nanti ada ustaz yang berpendapat Tidak boleh Berarti dia pakai pendapat mazhab imam yang tadi Jangan salahkan dia, jangan salahkan saya Saya pakai pendapat Imam Fahruddin Ar-Razi Tapi jangan gara-gara zakat untuk masjid Sampai pakir miskin tak ada Tak dapat Nanti pakir miskin nyumpah saya, mati tegak saya apa hukumnya pengurus masjid tidak segera membelanjakan uang infak sodakoh untuk keperluan masjid? Ini bertanya penyindir. <tuh> <tuh> tahu masjid Jogokarian Yogyakarta? Bilang aja tahu. <tuh> Setiap hari Jumat, pengumuman saldo masjid nol. Karena semua uang masjid dibelanjakan Ada orang sakit Ada orang perlu modal Itu bukan uang pengurus Itu bukan duit kita Belanjakan Kurang karpet, belikan karpet Kamar mandi rusak, bangunkan Itu adalah uang um Uang umat Suara mikrofon tak bagus, belikan Ustaz nyindir, enggak suara mikrofon mantap Papan tulis mantap Masjid ini semuanya mantap Air minum banyak, teh manis saja tak ada Nah, saya tak minum manis ustadz yang sudah ceramah tenggorokannya panas jangan siram air gula siram air gula suara hilang nanti 20 tahun lagi ceramah saya tak pandai saya nyindir nyindir tuh saya tuduh poin aja langsung saya hamba allah dari jakarta uh oh, jauh saya ingin menanyakan apa hukumnya nikah beda agama nikah beda agama zina Laki-laki yang binimu beda agama Zina Kalau sampai engkau muslimah Gara-gara menikah sama beda agama Lalu kau murtad Maka neraka jahanam tempatmu Oleh sebab itu muslimah-muslimah Baliklah taubat Masuk balik ke dalam syahadat Ashadu an la ilaha illallah Kau nikah sama dia berapa tahun Dia sudah tua pula Mati cepat Habis itu kau jadi kejanda Ya, ya tapi kaya Pak Ustaz Ya kalau kau hidup Kalau kau ikut mati juga Hidup ini singkat saudaraku Hati-hati, jangan nikahkan Jaga anak perempuan kita Dari program kristenisasi Anak-anak lajang yang ganteng-ganteng Pula yang menikahi dia Nanti setelah anak dua ditinggalkan Perempuan kita takut karena tak mandiri Jangan ceraikan bang, jangan bang Kalau kau mau ikut aku Maka kau mesti ikut murtad Akhirnya Anak murtad, menantu murtad, cucu murtad, lima sekali murtad. Ini ustadz ngomong cerita mana? True story langsung di hadapan biji mata saya. Di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz Somad, ustadz tidak usah ikut rapat. Ustadz ngomong sama jamaah. Saya datangi jamaah. Ada apa, Makcik? Ada apa, Pak? Bapak, jangan nangis, Pak. Ibu, jangan nangis, saya. Ini orangnya hati lembut. Kalau nengok orang nangis, nanti saya nangis juga ada apa mak ada apa bu begini pak ustad saya punya anak gadis alhamdulillah nikah sama mu'alab alhamdulillah setelah anak tiga balik dia dan sekarang anak saya takut jadi janda akhirnya menantu saya murtad anak saya murtad cucu saya murtad lima-limanya murtad ustadz Baliklah bapak ibu ke rumah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran. Kenapa Ustaz tak marah-marah sama dia? Kalau sempat saya marah, kenapa bisa terjadi? Kumat darah tingginya mati dia. Saya bilang baliklah mak ke rumah, baliklah pak ke rumah, sama-sama kita berdoa. Jangan sampai masuk lubang yang sama dua kali. Jaga anak-anak kita, jaga akidahnya, masukkan ke pondok pesantren, mati dalam keadaan la ilaha Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam. Kenapa tak kalian selamat kena anak-anak gadis ini? Takbir. Yang sampai saya turun tangan. <guluh> Bagaimana hukumnya bila bekerja di hotel? Saya ketahui tak semua tamu yang check in itu dengan mahramnya. Bagaimana kita ketahui jika ada yang berzina maka 40 rumah akan ini mau menceramahi, mau bertanya. <tuh> Awak pula diceramahinya. <tuh> <tuh> dinihi wa irtihi. Ini hutan lindung. Di hutan lindung ini haram mengembalakan kambing forbidden tak boleh ini hutan punya masyarakat bebas mengembalakan kambing silakan boleh tapi di tengah ini ada jalan subhat Siapa yang mengembalakan kambing di sini khawatir kambingnya masuk kemari. Di hotel itu ada khamar. Di home hotel itu ada minuman haram. Di situ pula ada. Jadi saya kerja di mana Pak Ustadz? Hotel Syariah. Saya kalau tinggi di kota-kota ceramah, ceramah saya di Surabaya. Panitia membawa saya ke Hotel Syariah. Dibawalah saya ke hotel yang tak syariah Sudah pakai peci, pakai sorban, pakai sarung Masuk ke lift Pas di muka perempuan resleting terbuka Astagfirullah Nau ditengok berdosa Tak ditengok mubazir Alhamdulillah Di Batam saya tidak ditempatkan di hotel tapi yang tempat selamat di mana tuh pak ustad tak boleh sebutkan nanti datang jamaah ramai-ramai oleh sebab itu maka berbahagia kita kalaulah masyarakat yang kaya-kaya ini membuat hotel syariah amin kira-kira bisa tak dijaga ini hotel kita ini supaya selamat dari perbuatan bisa siapa yang tak bilang tak bisa Ustadz gimana mau ngatur Ustadz cuma ceramah di masjid aja bisa perda peraturan daerah yang membuat perda siapa DPR yang milih DPR kapan kita pilih pandai pula pertanyaan terakhir nih 17 April pilihlah wakil rakyat memperjuangkan perda syariah takbir siap memilih DPR anggota legislatif wakil rakyat yang memperjuangkan perda syariah Jangan nanti tidur 17 April pagi ah, oh, Sudah selesai quick count oh, baru Barulah ah, oh, Kok ikut tadi ya hmm, Terlambat sudah kau datang padaku Mudah-mudahan Allah selamatkan negeri ini Dan tetap menjadi baldatun taibatun warabun Apa urus-urus kami Pak Ustad? Yang pakaian buka pakaian kami Yang pakai komar kami Yang pakai sabu-sabu kami Yang LGBT kami Apa urusan Bapak Jangan urus-urus kami Jangan intervensi kami. Memang betul yang kena AIDS engkau yang mabuk.